Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syari'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yuhdihimu falamudillalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Awsalahu bilhuda wa jinhaqli wa ma'alabihim kusiru wa ma'alabihim kusiru. Subhanaka la ilma lana illa ma'alabtana inuka anta ma'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khairi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alhamdulillah, kita sambung pengajian kita bersama al-jannah Imam Al-Allamah Ahmad bin Zaid bin Ali Al-Habsyi rahimahullahu taala. Jadi alhamdulillah kita dah selesai bab fiqh. Jadi kita masuk cuma ada yang semalam punya ada beberapa pembetulan berkenaan dengan Ramyul Aqabah, melontar jamrah Aqabah. Okey, ni yang semalam jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah, betul tak? Ingat kan? Apa ingatlah? Ha, 10 Zulhijjah kita lontar jamrah Aqabah. Kemudian pada hari tashrik 11, 12, 13 kita akan melontar 3 jamrah. Jadi 3 jamrah tu yang susunan yang benar dia ada sughra, wusta, kemudian kubra. Kubra telah aqabah. Kubra telah aqabah. Jadi hari 10 hanya aqabah. Hari 11 sughra, wusta, aqabah ataupun aqabah tidak dinamakan sebagai kubra. Jadi semalam ada tersilap, terbalik yang letak Aqabah tu mula. Dia kalau hari sebelah lah, hari 10 tu je lah, memang jamratul Aqabah saja. 11, 12, 13 mesti ikut susunan surah, wusta, kubra. Kubra tu lah Aqabah. Itu nama lah, penamaan lah. Okay. Kemudian yang tahallul awal. Tahallul awal semalam yang sebut 2 daripada 3. Nak terhasil tahallul awal. Tahallul awal ni maksudnya dia lepas dia tahallul awal, dia boleh melakukan perkara yang berupa benda-benda yang panggil zinah lah, sebagai satu perhiasan. Contoh dia boleh pakai mak wangian, dia boleh memotong kuku, boleh dah gunting rambut kan, dan sebagainya. Lepas tahallul awal, jadi tahallul awal terhasil 2 daripada 3. Jadi 2 daripada 3, 3 tu apa? Tawaf, sa'i. Kira tak? Sa'i masuk dalam tawaf. Tawaf berserta sa'i dikira satu. Dia bukan kira 2. Tawaf berserta sa'i. Mana kalau sa'i tu kita lakukan selepas tawaf qudum, maka tawaf ifadah tu lah. Dia maksud tawaf tu tawaf ifadah. Jadi tawaf tu tak perlu sa'i dah lah. Tapi kalau belum sa'i selepas tawaf qudum, maka tawaf berserta sa'i, tawaf ifadah, bercukur. Satu lagi jamratul aqabah 10. 10 kan, 10 kita lontar jamratul aqabah. Jadi buat salah 2 daripada 3 ni, dia tak mesti turutan. Ikutlah nak buat bercukur dulu kemudian baru lontar aqabah, maka dengan buat 2 terhasillah tahallul awal. Sebab tu kalau hangpa tengok orang pergi Mekah, biasanya lepas lontar jamratul aqabah tu, sebelah 10 tu dia dah tengok dia pun dah pakai baju biasa. Tapi dia lepas tu, esok-esok tu dia masih melontar jamrah lagi, sebab dah ada buat 2 daripada 3. Tapi kalau buat 3-3, maknanya dah tawaf berserta sa'i dah, bersyukur dah, satu lagi jamratul aqabah pun dah, maka 3 dia lepas tahallul sani. Tahallul sani maknanya boleh buat semua. Sekiranya dah lepas, maknanya tidak ada sebarang lagi muharramat. Cuma wajibat tu ada lagi lah. Okay. Habis, kita nak kita try ha? Kita masuk dalam pembahasan tasawuf. Okay. Jadi kitab ni lah dia mencukupi tiga ilmu kan. Ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi cuma fiqh ni dia masuk rubuk ibadat saja. Masuk rubuk ibadat pun semua, mencakupi semua. Cuma dia bahas tentang, kalau dibahas sebagai ummahatul masail, benda yang utama, rukun, syarat dan sebagainya. Walaupun tidaklah terlalu meluas kan. Okay. Baik.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhina fid dharain amin. Hifzul qalbi minal ma'asi. Ini babu hifzul qalbi minal ma'asi. Satu bab bermula ini itu satu bab berkenaan dengan penjelasan bagaimana untuk menjaga hati daripada maksiat. وحفظ القلب من المعاصي واجب على كل مسلم. Bermula menjaga hati daripada segala maksiat itu wajib ke atas setiap orang Islam. وكذا حفظ الأعضاء السبعة فرض عين على كل مسلم. Begitu juga menjaga seluruh anggota yang tujuh itu juga merupakan fardu ain ke atas setiap orang Islam. Jadi jelaslah hati dia menjadi dipanggil Amirul Jawarih. Amir mana dia yang memerintah segala jawarih. Sebab itu dalam hadis sebut idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jadi amir dia bagi kita kata macam ketualah bagi segala jawarih. Kalau baiklah hati maka baiklah seluruh anggota. Jadi dengan bahkan maksiat ni bukan kena jaga daripada maksiat kita jawarih saja. Hati kita, kerana hati adalah punca segala maksiat. Hati juga punca segala kebaikan. Okey, baik. Faham? Wa famin ma'asil qalbi, dan termasuk daripada maksiat-maksiat hati, asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillah. Syak pada Allah Ta'ala. Jadi syak pada Allah Ta'ala ni dia masuk oleh bab akidah. Sebab tu akidah dengan bab tasawuf ni dia sangat bersangkut lah, rapat. Kerana tak mungkin satu orang yang tak sah akidah dia benar hubungan dengan Allah Ta'ala. Tak mungkin. Macam mana akidah dia tak benar, hubungan dia betul. Dia nak betul hubungan, maka dia kena kenal siapa yang dia menyembah. Tak mungkin dia sebab tu dalam biasa bagi satu kalimat al-muhibbu apa? Al-muhibbu liman ahabba muti'. Sebarang siapa yang mencintai kepada satu orang, maka dia pasti taat. Jadi nak cinta tu kena kenal. Nak cinta kena kenal. Kita nak tahu apa tanda-tanda kita cinta satu orang, maka kita kena kenal sifat-sifat dia yang sebenar. Maka kita akan cinta, maka kita akan taat. Jadi betulah kena menjaga hati. Yang pertama, jaga daripada syak pada Allah Ta'ala. Bahkan boleh jatuh kufur kalau syak. Jadi syak kat sini sama ada syak pada kewujudan sendiri, seperti orang etis dan sebagainya, atau syak pada sifat daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Okey. Wal amnu min makrillah, dan selamat daripada perancangan Allah. Maksudnya termasuk daripada maksiat qalbi ni merasa selamat. Bukan dia sama, maksud merasa selamat. Dia merasa bahawa dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu. Itu bahaya juga. Cuma makrillah ni maknanya inilah ujian daripada Allah lah. Sebab al-makru ni juga boleh makna dengan al-khida'. Khida' ni maknanya tipu daya. Tapi dengan mana tipu daya tu kita tak harus untuk itlaq pada Allah Ta'ala. Makruh dengan mana Allah menguji hamba tu boleh. Sebab tu bila dalam Quran Allah sebut wa makaru wa makarallah, Allah khairul makir. Jadi apa? Mereka menipu, mereka membuat tipu daya, kemudian wa makarallah, kemudian Allah pun. Kalau kita nak terjemah Allah buat tipu daya, yang sebaiknya kita terima Allah membalas tipu daya. Sebab kali kita mengaji dalam balaghah dia panggil musyakalah. Maknanya digunakan lafaz yang sama tetapi dengan makna yang berbeza. Seperti nasullah fa nasiyahum. Mereka melupakan Allah, kemudian Allah pun melupakan mereka. Maknanya Allah membalas apa yang mereka syak pada Allah Ta'ala. Macam itulah. Okey, ambil. Jadi selamat daripada dia rasa selamat, mana dia rasa diri dia tidak akan diuji oleh Allah. Sedangkan diri kita ni memang tempat ujian kan. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna billah wa hum la yuftanun. Adakah satu orang yang beriman dia akan menyangka dia akan Allah biar macam tu je? Wa hum la yuftanun, sedangkan dia tidak akan diuji. Dah kala tanda orang beriman Allah akan uji dia, supaya nak tengok barang siapa lah yang beriman, barang siapa yang kufur pada Allah Ta'ala. Habis wal qunutu min rahmatillah, dan dia qunut ni maknanya di Allahumma salli ala Muhammad, al-ya'su maknanya dia
apa nak tengok? Putus asa. Putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Jadi ayat itulah, wahai hamba-hamba aku yang mana mereka itu asrafu ala anfusihim. Maksudnya mereka melampau di atas diri mereka. Mana orang yang bermaksiat, ya mereka bermaksiat, tahu kita dia bersalah, tapi la taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka putus asa dengan rahmat Allah. Kerana Allah memang suka orang yang kembali kepada Allah. Bahkan dalam hadis makna adalah ketika mana ada satu kaum yang mana mereka sentiasa berbuat baik dan tidak melakukan sebarang dosa, maka pastilah Allah akan ganti dengan satu kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kerana bila memohon ampun ni, dia menunjukkan bahawasanya diri dia tu berbuat salah. Merasa buat salah tu adalah sifat hamba. Tapi kalau buat kebaikan tak merasa salah, dia rasa diri dia tuan, aku siasa betul. Itu masalah, satu penyakit hati juga. Jadi kalau buat salah, ya itu kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu berbuat salah, tapi yang sebaik orang yang berbuat salah adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi janganlah satu orang tu merasa dia lari daripada rahmat Allah. Siasalah mengharap rahmat Allah lah. Wa takabburu ala ibadillah, dan merasa takabur, merasa diri itu besar terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi tak bolehlah dia merasa diri dia besar daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Bahkan siasalah dia tunduk pada Allah dan dia tawaduklah kepada orang yang di sekeliling dia. Okey. Wa riya'u, dan riya' wal 'ujub bi ta'atillah. Jadi kalau riya' ni senang faham, kita nak menunjuk kat orang lah. Kita nak, ataupun sebenarnya dia punya akar masalah dia. Sebab tu kalau mengaji dan kita Imam Ghazali, biasa dia mencari akar masalah. Riak tu ialah kita nak menunjuk amalan kita pada orang. Akar masalah dia adalah talabul jah. Menuntut dia nak merasa diri dia besar, talabul jah. Dia nak tunjuk sebab apa? Dia nak rasa diri dia ada kelebihan pada orang. Talabul jah. Bila dia punya afat dia apa? Afat dia tak merasa diri dia hamba tu ya, afat. Punca dia tak merasa diri dia adalah hamba pada Allah, dan dia ada merasa kelebihan tak adalah empunya dia. Begitu je awal ujub. Yang tadi riak tu dia nak menunjukkan amalan dia. Yang ni ujub ni dia tak nak, ataupun kita kata tak ada orang tengok pun, tetapi dia merasa diri dia lebih baik. Riak tu dia nak tunjuk kat orang. Dia sebab tu ujub dan riak ni tak jauh beza lah. Cuma riak ni biasanya menunjuk kita buat amalan di depan orang supaya orang suka kita dan sebagainya lah. Tapi ujub ni tak ada orang suka pun, ataupun tak ada orang tengok pun, dia merasa diri dia lebih baik. Sebab tu sebenarnya ujub ni dia punya puncak utama sebab dia tidak merasa bahawa si amalan tu taufik daripada Allah. Bila dia rasa taufik ni, Allah mencipta kudrah untuk hamba itu melakukan ibadah. Tu ada taufik kan. Sebenarnya Allah lah yang senacita, Allah lah mencipta amalan itu. Jadi kalau lah tidak Allah beri taufik, maka dia tidak akan buat amalan. Jadi kenapa dia nak ujub pada diri ni? Patutnya dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Wal hasadu wal hiqru hasad. Al hiqru sama lebih kurang, walaupun sebagian ulama membezakan lah. Kalau kita nak kata dia ataf muradi atau ataf tersir. Jadi hasad wal hiqru ala abidillah, di atas hamba Allah Ta'ala. Jadi hasad yang mazmum ni maknanya dia pertama dia ada adawah. Dia maknanya dia ada permusuhan dengan hamba Allah, dan dia inginkan izalatun ni'mah biyadihi. Mana dia nak hilang nikmat daripada tangan hamba Allah. Itu hasad. Tapi kalaulah dia hanya menginginkan apa yang di tangan manusia. Contohnya dia nampak satu orang kaya, dia tak benci orang kaya tu pun, tapi dia nak juga apa yang di sisi orang kaya. Itu punya ribtah. Ribtah. Jadi ribtah ni tidak mazmum. Dia tidak mazmum dan tidak mahmud lah. Taklah kita kata dia mahmud ribtah. Tapi kalau ribtah dalam bab contoh bab ilmu, ribtah dalam bab ibadah, maka tu mahmud, dipuji. Ribtah ni maknanya kita bukan nak nikmat tu hilang ke dia, cuma kita nak seumpama dia. Ribtah al-hiqdu atau hasad ni, pertama dia ada permusuhan, kemudian dia nak nikmat tu hilang daripada hamba Allah Ta'ala. Okay, habis.
wa ma'na al-hasadi, dan bermula makna hasad karahiyatun ni'mah 'ala al-muslimi wastisqaluha, dia tak suka nikmat tu di atas orang Islam dan dia merasa berat. Maknanya dia tak nampak sebenarnya apa memberi itu Allah Taala. Jadi kalau dia nampak kita sumber utama ataupun tempat ataupun kita kata siapa yang memberi itu, maka dia tidak akan dengki patutnya, sebab yang beri kepada dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terboy. Cepat-cepatlah. Wa minha, dan termasuk daripada minha, minha itu kembali pada ma'asi al-qalbi. Termasuk daripada ma'asi al-qalbi al-israru, al-israru ala ma'asiatillah, berterusan di atas maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi berterusan ni, kalaulah israr ala sagair, dia panggil berterusan di atas dosa-dosa kecil, dia panggil minal kabair. Al-israr ala sagair minal kabair, ataupun dia sendiri itu adalah kabirah. Jadi kalau satu orang berterusan di atas dosa-dosa kecil, maka dia sebenarnya dia telah membuat dosa besar. Sebab tu takrif orang fasik, takrif orang fasik ni sama ada dia pernah melakukan sekali kabirah, melakukan sekali dosa besar, ataupun dia berterusan melakukan dosa kecil, maka itu termasuk kabirah. Jadi bahayalah, sebab bila buat maksiat dengan berterusan walaupun dosa kecil, menunjukkan adamul mubalah, dia tak peduli dengan Allah Ta'ala. Bahaya, dia ada penyakit hati. Jadi dia bukan bukan penyakit anggota dia buat maksiat, tapi dia ada penyakit hati. Maksud dia tidak peduli dengan Allah Ta'ala. Jadi ada orang buat dosa tapi siasa merasa takut, dia jatuh. Biasa orang jatuh dan dosa tapi siasa jatuh diingat balik, maka supaya satu masa Allah tarik dia untuk dia terus kan, merasa Allah menjaga dia dan sebagainya. Jadi jangan, jangan kita kata jangan putus asa lah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan, janganlah bila maksiat dia merasa selesa. Merasa selesa tu bahaya. Bila merasa selesa tu menunjukkan hati dia pun penyakit, dia tak peduli dengan arahan Allah, larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kabe wal bukhlu bima aujaballahu taala, dan dia bakhil, kedekut dengan barang yang Allah mewajibkan ke atasnya, seperti zakat dan sebagainya. Maka kalau tak keluar zakat jelas lah bermaksiat. Tapi kalau lah benda-benda yang sunnah, maka tidaklah sampai maksiat. Tetapi kalau lah tidak buat tu, risau kalau hati tak akan bermasalah juga. Tapi taklah sampai maksiat. Sebab tu sebenarnya dia nak Allah SWT nak buat sesuatu yang melawan dia punya mazmumah. Sebab tu dalam Arba'in fi usul manawi ada di kitab. Arba'in fi usul kita tu sangat bagus lah. Kitab tu sebenarnya rasa ringkasan Ibn Ihya jugalah. Dia Imam Ghazali dia selalu dia akan sebut penyakit hati, kemudian dia bagi tahu ubat. Ubat dia biasa apa? Kita kena buat lawan daripada penyakit tu. Maknanya kalau satu orang tu bakhil, lawan dia walaupun dia tak suka, dia kena sedekah. Itu lawan dia. Dia kena buat benda yang sebalik, dia tak boleh biar, dia tak boleh. Kira dia hanya apa? Lepas ni nak dermawan lah. Dia tak boleh. Dia penyakit dia memang dia kena buat dengan benda yang sebalik daripada penyakit. Maka dia akan berubah. Bahkan sentiasa buat, benda tu akan merubahlah dia punya jiwa. Sebab setiap perbuatan yang buruk ni sebenarnya hasil daripada jiwa. Jiwa yang rosak. Habis. Wa su'udhani billah wa bi khalqillah. Dan buruk sangka terhadap Allah Ta'ala. Dan buruk sangka bi khalqillah. Bi khalqillah ta'atah pada billah kan. Ke atas jazul jalalah. Buruk sangka terhadap Allah Ta'ala, itu jelaslah. Seperti dalam hadis, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ni di dalam sangkaan hamba aku. Maksudnya seperti Allah akan muamalah dengan satu hamba mengikut sangkaan dia terhadap Allah Ta'ala. Dan mungkinlah kalaulah Allah sentiasa bagi nikmat pun dalam keadaan dia kufur, itu takut jadi istidrajlah. Bukan sia-sialah sangka baik walaupun dia diberi ujian yang banyak, sangka baik pada Allah. Wa bi khalqillah, dan juga dengan hamba-hamba Allah ataupun dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khalqi ni memanglah kalau kita tengok dia tu ikut sirat apa? Sirat masdar kan. Jadi dia idlaq masdar wa yuradu bihi ismul maf'ul. Maknanya makhluk kan. Kita patut dari sudut bahasalah. Okey. Bahkan masalah kalau bersangka dengan orang Islam ni ataupun dengan makhluk Allah ni,
sepatutnya kalau lah ada benda-benda yang ada ihtimal dua benda, ada ihtimal hasan, ada ihtimal yang tidak hasan, yang tidak baik, maka sepatutnya kita hamil di atas mahmalin hasan. Bahkan kalau kalam ulama, ada perbuatan ulama yang kita nampak macam tak kenalah dengan kita ni, sepatutnya selagi mana ada mahmal hasan, ada kita boleh tanggung pada makna yang baik, maka kita tanggung pada makna yang baik. Sebab tu kalam Imam Ghazali dalam bab takfir kan, Imam Ghazali kata, sekiranya aku melihat ada 99 tanda kufur dan ada satu tanda beriman, maka aku tidak akan hukum kufur. Maknanya dia akan hamil dia. Contohnya ada 99 dalam perbuatan tu makna kufur, tapi ada satu makna beriman. Bukan makna dia buat kufur 99, satu iman tak. Maknanya dia buat satu perkara yang ada mengandungi 99 makna kufur, tapi ada satu kemungkinan sebenarnya dia bukan makna tu. Maknanya makna yang iman, maknanya tak rosakkan iman, maka dia akan hamil. Kalau bahaya, bahaya menuduh orang Islam ni dengan takfir contohnya. Sebab tu dalam hadis pun, bila satu orang menuduh dengan satu orang saudara dia, ya kafir, faqad ba'a bi ahaduhuma, maka dia akan kembali pada salah seorang. Sama ada kena kepada orang yang dituduh, memang orang tuduh, orang yang dituduh tu kafir, ataupun kalau dia tak kafir, dia akan kembali pada orang yang menuduh. Tak, dia akan jadi duha yang bahaya. Okey. Habib, wa tasghiru lima 'azzama Allahu min ta'atin aw ma'siyatin, dan mengecilkan dengan barang yang Allah mengagungkannya. Min ta'atin, min tu min bayangnya, apa yang Allah agungkan berupa ketaatan atau ma'siyatin. Ma'siyatin apa pada? Nah, maknanya dia mengecilkan maksiat, bukan makna dia semua agungkan maksiat. Tak, maknanya dia anggap buat maksiat tu tidak ada apa-apa teman ya. Kalau taat maknanya dia anggap taat tu kalau dia buat pun sebenarnya tak bagi kesan pada diri dia, tu masalah. Sebab tu dalam hadis yang sebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian menganggap kecil atau meremehkan akan ma'ruf sedikit. Kerana kita tak tahu di mana redha Allah. Kadang-kadang dalam benda yang kecil, di situlah ada redha Allah. Daripada banyak-banyak amalan-amalan yang besar-besar, tapi sebab dia masuk dalam syurga Allah dengan satu amalan. Sebab tu kalau masyayikh pada salib besar ni kata, kadang-kadang amalan ni bukan melihat pada kam, kam ni bilangan, tetapi melihat pada kaif. Kaif ni kualiti. Kadang-kadang mungkin dengan satu amalan yang sedikit, tetapi dengan berkualiti, dengan ikhlas, benar dengan sunnah Nabi SAW, maka dia melebihi segala amalan sepanjang hidup kita. Habis. Satu cukup lah. Bukanlah suruh tak buat amalan kan, tapi nak serta kita jangan meremehkan satu amalan walaupun ke kecil. Seperti mana Sayyidina Bilal kan, Sayyidina Bilal bila Rasulullah ketika pernah Isra Mi'raj, dia mendengar tapak kaki Bilal. Sebab yang kata dalam mimpi kan. Okay. Jadi sampai Rasulullah tanya Bilal, apa amalan kamu kan? Amalan dia adalah biasa menjaga wudu. Sebagai riwayat kata, kerana selepas wudu dia melakukan solat dua rakaat sunat wudu. Tak kisahlah, tapi dengan sebab wudu eh. Wudu bukan benda besar sangat pun. Tapi dengan sebab itulah amalan dia, dia penyebab kepada masuk juga. Yang lain-lain amalan pun penyebab juga. Tapi nak cakap benda yang kecil pun boleh menjadi sebab yang besar untuk satu orang tu diterima di sisi Allah. Habis. Jadi maksiat pun sama. Sebab tu maksiat walaupun walau sagiratan, walaupun maksiat yang kecil, kena jaga-jaga. Sebab tu kalau kalau kita ataupun orang zahir lah, orang yang dia sudut main fik ni, dia akan bahas ada sagirah, ada kabirah kan, dosa kecil, dosa besar. Kenapa kita nahkum bil zawahir? Kita ni kaedah yang penting lah, nahkum bil, kita hukum dengan zahir. Dan kalau kita lihat orang yang buat dosa kecil, maka kita tak hukum dia fasik. Maka dia boleh jadi wali, dia boleh jadi saksi. Tu kesan sebab fuqaha dia main dengan kesan. Kalau orang tasawuf ataupun para ulama tasawuf, dia bukan melihat pada kesan yang kita nak muamalah, kita lihat pada apa hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi kan sagirah walaupun tu dosa, dosa kepada Allah Ta'ala, melihat pada Allah. Jadi bila berdosa dengan Allah, tidak ada dosa kecil besar tak ada. Sebab lihat dia berdosa dengan siapa? Dosa dengan Allah Ta'ala. Jadi adakah benda kecil dosa dengan Allah Ta'ala, mukhalafah dengan amrillah, mukhalafah dengan perintah Allah, ataupun melakukan sesuatu yang Allah larang? Benda besar. Dia melihat kepada sumber tu. Dia kepada siapa dia berdosa. Okey, habis tak apa tu. Au Quran au muslimin.
Quran atau maksudnya dia meremehkan, mengkecilkan Quran atau mengkecilkan orang orang Islam, mengecilkan syurga au jannatin au narin semua ni. Jadi lihat, jadi semua ni tengoklah dia mengkecilkan tu sampailah dia tidak mengakui ataupun istihza, maka boleh bawa pada kufur. Ah bahaya. Contoh jannah wan nar kan. Dan apa syurga dan neraka. Kalaulah dia tidak beriman dengan syurga dan neraka jelah buat dalam Quran lah hadis penuh. Maka dia termasuk dalam benda-benda yang sabit qat'i. Cuma ulama kata ditafsirkan. Tengok dia ingkar neraka tu ingkar al-an ataupun ingkar fil akhirah. Mana ada orang dia ingkar, dia kata sekarang syurga neraka tak ada lagi, tapi dekat akhir nanti ada. Mana Allah akan cipta nanti. Tapi pandangan yang benar adalah daripada sekarang Allah dah ada. Mana Allah dah cipta dah daripada sebelum ini lagi Allah dah cipta syurga neraka dan kekal abadi syurga neraka. Mana sekarang dah ada dah syurga neraka. Itu pandangan yang benarlah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Cuma Mu'tazilah mengatakan syurga neraka tak ada sekarang. Nanti di akhirat mungkin Allah akan cipta. Jadi kalau lah ikut pandangan ni, pandangan yang bid'ah, tak kufur. Berdosalah juga apa dengan pandangan ni. Dia panggil pandangan yang bid'ah, pandangan ahli bid'ah. Salahlah. Tapi tidak kufur. Jadi sebab tu bila buat benda-benda tambah orang ni, kita kena penting mengetahui satu benda tu sudut mana. Okay, kalau dia buat kesalahan, kesalahan tu kesalahan pada bab fiqh, haram tak haram ke dalam bab akidah. Jangan kita campur, jangan jadi macam kebanyakan sekarang. Dia masuk bab fiqh, dia masuk dalam bab akidah. Contohlah benda yang masyhur, tawassul. Tawassul bab fiqh, istighasah sebenarnya bab fiqh. Dia masuk dalam bab akidah. Memanglah kemungkinan boleh masuk, tapi dia adalah yang besar, dia adalah bab fiqh. Dia bukan bab akidah. Jadi jangan bahas kok akidah kufur tak kufur, bahas dulu boleh tak boleh. Barulah kita faham masuk lain. Jadi macam tu lah. Faham? Bila kita letak setiap benda tu pada tempat dia yang benar. Itulah. Jadi tidak boleh mengecilkan orang Islam, tidak boleh mengecilkan kan. Okey, habis. Wa kullu dhalika minal ma'asi wal khaba'is al muhlika. Dan bermula demikian kesemua yang disebut di belakang tu. Jadi dhalika al-mazkur lah yang disebut di belakang. Itu minal ma'asi, termasuk daripada maksiat-maksiat. Wal khaba'is, perkara-perkara yang keji, yang buruk. Al muhlikan, yang menghancurkan. Maksud sama ada menghancurkan hati dia, maksud jiwa dia tidak benar, atau menghancurkan diri dia pada akhirat nanti. Semua tu merosakkan diri dia. Bal ba'du dhalika, bahkan sebahagian daripada demikian itu. Mimma yadakhulu fil kufri wal'iyadu billahi ta'ala min dhalika. Bahkan sebahagian daripada demikian yang kita sebut sebelakang ni, ada yang mimma yadkhulu, masuk ia, termasuk daripada perkara yang masuk ia fil kufri, di dalam kekufuran. Jadi kita minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada perkara demikian tersebut. Sekejap ni nak habis ha? Okay. Ta'atul qalbi, termasuk tadi kita bahasa maksiat, ini kita bahasa ketaatan. Jadi kita kena wazan kan lah. Sebab tu ulama' biasa ni, sebab apa cerita maksiat dulu? Kenapa tadi ta'at dulu? Bukan ta'at ni benda besar. Sebab mimbabi taqdimu takhliyah ala tahliyah kan? Mendahulukan takhliyah. Takhliyah ni mana menyucikan. Mana bawa takhliyah? Tahliyah kita kita kata pakai pakaian yang baik. Takhliyah ni orang panggil apa? Kalau pakai gelang apa tu? Perhiasan. Kita menghiasi kan? Tahliyah kita menghiasi diri. Takhliyah dulu kita cuci. Kalau kita nak pakai pakaian, kita kena cuci dulu, baru kita pakai perfume dan sebagainya. Tapi kalau benda kotor-kotor, kita peletak lah wangi apa tu tadi benda tu. Ataupun kita kena macam cawan, kita nak minum, sebelum kita letak air, kita basuh cawan dulu. Kalau tidak, air tu akan kotor lah. Jadi sebab tu takhliyah didahulukan di atas tahliyah. Okay, nampak tu? Ta'atul qalbi, bab berkenaan dengan penjelasan tentang ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi, dan termasuk daripada ketaatan hati, al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaqin wal ikhlas, yaqin dan ikhlas. Okey. Apa beza iman, yaqin, ikhlas? Kalau macam iman ni kebiasaannya dia diitlakkan ke atas keseluruhan. Mana dengan mana al-iz'an tu? Tunduk. Al-iz'an, dia tunduk patuh kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Al-iz'an wa taslim. Al-iz'an wa taslim.
Ada pun yakin, dia masuk juga dalam bab iman sebenarnya, tetapi dia lebih khas, lebih khusus. Boleh kita kata ni bab atful khas alal am. Sebenarnya yakin tu masuk dalam iman juga. Sebab cuma yakin ni, ada benda yang dia yakin tetapi dia tidak beriman. Macam mana yakin dia tidak beriman? Ada tak? Ada. Seperti Allah sebut dalam Quran, orang ahli kitab wastayqanatha anfusuhum zulman wa udwa. Maknanya wajahadu biha wastayqanatha, mereka mengingkari. Apa ingkari Islam ni? Wastayqanatha, tapi dia pun yakin. Macam mana tu ingkari? Mana takaburan? Dia tahu benda tu benar tapi tidak iz'an. Dia tak tunduk. Dia tidak tunduk patuh kepada apa yang datang. Dia yakin benda tu benar. Sebab tu apa antara apa Abu Jahal, Abu Jahal pun dia yakin. Dia pernah datang semata-mata bersembunyi nak mendengar bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah. Jadi benda-benda sebahkan Sayyidina Umar antara penyebab dia masuk Islam, antara sebagai riwayat mengatakan dia duduk di belakang Kaabah kemudian dia mendengar, anda tak ingatlah sama ada Nabi SAW ataupun sahabat membaca Al-Quran. Memang terkesan dalam hati, duduk belakang Kaabah sebelum masuk Islam, belakang sitir Kaabah tu apa, dia punya penutup Kaabah. Jadi semua ni menunjukkan dia pun sebelum beriman pun kadang-kadang dah masuk iman dalam hati. Bahkan Abu Jahal pun kita kata bukan masuk iman lah, masuk yakin tu adalah, tapi tidak tunduk, maka tidak beriman. Sebab tu ma'rifah mujarad tidak cukup, ma'rifah saja. Ma'rifah ni mana dia tahu saja. Sebab tu ma'rifah kalau kita mengaji dalam tauhid, ma'rifah mana al-i'tiqadul jazim al-mutabi' lil waqi' nashi'an dalilan. Itu mana ta'rif bagi ma'rifah. Sesuatu i'tiqad yang pasti yang bertepatan dengan realiti dan terhasil daripada dalil. Tapi adakah ma'rifah cukup? Tak, ma'rifah tidak cukup. Mesti ada iz'an wa taslim. Baru dia jadi iman. Sebab tu dalam Quran sebut tentang mereka kenal Nabi yang orang ahli kita kenal Nabi alladhi atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal Nabi seperti mereka kenal anak-anak mereka, bahkan lebih lagi. Bahkan anak mereka pun mereka tak kenal macam kenal Nabi. Jadi tapi tidak beriman. Jadi ma'rifah mujarad tidak memadai. Tak apa lah tu. Okay, baik. Wal ikhlasu, dan ikhlas lah. Ikhlas ni maksudnya tajrid, dia kosongkan daripada amalan dia pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikhlas yang paling tinggi itulah hanya mengharap mardatillah, bahkan tidak lihat tak lihat pahala tu. Itu paling tinggi lah. Kalau menghendaki pahala pun tidak dikatakan tidak ikhlas lah. Ikhlas juga, tapi ikhlas martabah kedua. Martabah pertama hanya mengharap mardatillah. Sebab datang sebahagian kalangan para sufi kata barang siapa yang bermuamalah Allah dengan pahala ni seperti muamalah tajir, muamalah orang yang berniaga, maknanya dia nak, dia sebab apa dia beriman? Sebab nak sesuatu. Tajir jual sebab nak dapat duit. Tapi kita nak ibadah ubat, ibadah satu orang hamba tu duduk, Tuhan suruh buat apa buat. Tak apalah, benda tu masuk susah kan eh. Kita mestilah nak kan sesuatu daripada perbuatan kita. Tapi itulah, kita terus riyadhah lah, riyadhah. Okay, habis. Wa tawadhu, dan tawadhu, tunduk patuh. Pertama tawadhu kepada Allah tu pastilah, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Dan juga tawadhu juga kepada sesama manusia. Wa nasihatu lil muslimin, dan nasihat kepada sekalian orang Islam. Okay. Jadi dalam hadis ad-dinu nasihah kan, adalah sebab tu ad-dinu nasihah lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Maknanya ad-din nasihah ni bukanlah makna nasihat tu tazkirah mau'izah tu, termasuk juga. Tapi nasihah ni adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan. Maknanya kalau nasihah lillah tu, kalau dalam hadis tu kan, ad-dinu nasihah, kemudian ditanya kepada siapa Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi. Macam mana nasihat kepada Allah tu? Maknanya kita beriman kepada Allah. Apa kebaikan yang patutnya, yang sepatutnya, berdekaran yang sepatutnya kita, hubungan kita dengan Allah. Maknanya kita beriman dengan Allah, kita tak mukhalafah dengan dengan segala apa nawahi dia, dia punya larangan dan sebagainya. Kepada Rasulullah kita tunduk, kita yakin bahawa Rasulullah membawa kebenaran daripada Allah Ta'ala. Macam tu lah. Itu mana nasihat, mana iradatul khair. Itu juga orang Islam, maknanya kita iradatul khair kepada muslimin, sama dengan kita nasihat sendiri atau kita muamalah dengan baik. Itu maksud nasihat lah. Termasuk kita muamalah yang baik dengan orang Islam, termasuk nasihat. Wasakha'u wa husnul zanni, dan as-sakha' maknanya dengan dia
habis atau mengeluarkan sesuatu yang milik dia dengan biti bin nafs, dengan hati yang lapang, bersakhan, dengan hati yang lapang. Bahkan ada satu lagi al-ithar, kan? Al-ithar. Al-ithar ni dia lebih tinggi daripada as-sakha. Sebab ulama kata al-ithar lebih tinggi daripada as-sakha. Al-ithar ni apa? Seperti dalam ayat Quran lah, mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Di kalangan sahabat ni ada yang wa yusiruna ala, mereka mendahulukan orang lain berbanding diri mereka. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka terhadap benda tu ada khassasah, ada hajat. Tapi mana ni lebih tinggi. Yang tadi tu safak tu dia ada duit. Juga ada duit. Dia tidak ada keperluan, tapi dia bagi kat orang tu dengan hati yang lapang, tak ada sedikit pun dengan rasa dia berbakti dak. Ha, itu safak. Tapi ihsan ni dia berhajat, dalam masa tu dia bagi kat orang. Lagi tinggi daripada as-safak. Sebab tu sebab yang kata daripada Abdullah bin Mubarak, safakun nafs bima fi aidin nas a'la atau afdal min safa'in nafs bil badli. Ini dah tinggi lah. Bukanlah tinggi, maknanya safa'un nafs maksudnya diri tu berbakti dengan bima fi aidin nas, dengan mana tidak mahu apa yang di sisi manusia tu lebih baik daripada mengeluarkan harta kepada manusia. Apa maknanya? Maknanya ada orang dia keluarkan harta tetapi hati dia atau mata dia sentiasa melirik dengan apa yang di sisi manusia. Maksudnya dia buat tu bukan dengan tibin nafs, tapi nak di sisi manusia, nak dapat perhatian manusia. Kalau orang politik tu lah nak dapat, dia hanya contoh. Ha, bukanlah kata tidak ada sakha kan. Tapi maknanya dia bukan dengan tibin nafs. Habis wa husnul dhann dan berbaik sangka lah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimu syi'arillah dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Di mana benda-benda yang perlu kepada dia itu diumumkan, maka diagungkan ataupun dilakukan secara umum. Macam kita sebut main jemaah sebelum ni kan, dia termasuk syiar. Jadi maknanya dia wajib dilaksanakan solat jemaah tu dengan secara umum. Kalau tak ada dalam kampung tu jemaah, tak ada dalam kampung tu melaksanakan jemaah secara syiar, maknanya maka semua berdosa. Itu mana fardu kifayah. Tapi kalau lah buat semain jemaah tapi semua masing-masing dalam rumah, tak lepas, itu tidak dianggap melaksanakan fardu kifayah. Jadi benda yang syiar, maka kita kena syiarkan. Wa syukru ala ni'amillahi ta'ala, dan syukur ke atas ni'man Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, syukur ni ialah, syukur ni bagi itu tiga. Syukur dengan lisan, syukur dengan jawarih, syukur dengan janan, kan? Syukur dengan lisan je lah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jawarih ni kita melaksanakan segala kita punya anggota dengan ketaatan kepada Allah. Bil janan ni maknanya dengan hati kita, kita merasa bahawasa yang memberi nikmat datang Allah. Kita tidak merasa kita berhak kerana kita. Kita merasa bahawasa yang memberi nikmat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau rasa diri kita tu berhak ni, maknanya tak cukup syukur ni. Syukur ni kan mana? Ya Allah syukur ni. Bukan tu je. Maknanya kita kena rasa, ya Allah, yang ni adalah pemberian. Bukan rasa, oh ya, ni sebab ni aku pandai ni. Payah. Sebab memang saya ni jenis. Itu semua tak masuk syukur ni. Bahaya. Habis. Kal islami wa ta'ati. Ni'mat tu, ni contoh bagi tamsil bagi ni'mat. Seperti apa contoh ni'mat? Ni'mat Islam. Semua tu kena syukur. Wa ta'ati dan ketaatan. Wa sa'iri ni'ami dan sekalian ni'mat-ni'mat yang lain. Tak kisahlah ni'am ad-duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Maka semua tu dituntut untuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabru 'alal bala' dan sabar ke atas bala. Mislu seumpama al-amradi wal mihani wa mautil ahibbati wa faqdil mali wa tasallukin nasi. Jadi sabar ke atas bala. Bahkan sabar ke atas bala ni sebenarnya benda yang paling kecil sebenarnya. Memanglah kita tu berat. Ujian Allah Taala. Tapi sebenarnya ujian paling besar adalah Allah tidak melihat satu orang. Tak ada nazrah Allah lah. Allah tak lihat. Putus dia punya, kita kata kelazatan bermunajat pada Allah tu dah putus habis. Itu sebenarnya balak paling besar. Tapi kalau balak duniawi ni sebenarnya kecil je. Ya. Tapi ialah kita ni rasa besar lah. Sebab perhatian kita kat dunia orang tu je. Tak dapat tu. Okay, terakhir misal al-amra apa balak-balak ataupun ujian yang Allah seperti sakit,
wal mihani dan imtihan-imtihan, ujian-ujian lainnya sebagainya, wa mauti ahibba dan kematian kekasih-kekasih, maknanya orang-orang yang kita kasih, kehilangan harta, wa faqril mal wa tasallutin nas, dan dikuasai oleh manusia, maknanya ada orang yang maksa kita dan sebagainya, kita tak dapat bebas dan sebagainya, maka itu semua termasuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabru ala ta'ah, kesabaran ke atas mentaati Allah. Jadi sabar ni bukan sabar di atas balak lah. Nak buat taat pun kena sabar juga. Kena sabar. Kalau tak sabar, orang tak buat taat. Nak sabar, nak semayang, kena ambil utuk. Kalau waktu musim sejuk, kena ambil utuk. Sejuk-sejuk, kena bangun subuh, kena bangun subuh. Itu semua sabar. Maksudnya kita sabar. Kita menahan diri kita daripada meninggalkan larangan ataupun meninggalkan perintah Allah Subhanahu. Kita sabar. Okey. Wasabru anil ma'asi, dan sabar di atas maksiat. Pun sama kena sabar. Mana sabar daripada melakukan maksiat. Tertahan diri kita daripada melakukan maksiat. Wasiqatu birizqi minallah, dan percaya dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Percaya. Maksudnya kita tak ragu-ragu. Sebab itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabin." Tidaklah di sesuatu-sesuatu yang melata di muka bumi Allah, melainkan ala Allah rizqah. Allah menggunakan lafaz ala Allah. Maknanya sudah, kalau kita ala ni maknanya menjadi tanggungjawab. Bukanlah kita kata wajib. Tapi nak cerita Allah telah memberi jaminan. Itu mana Allah. Kalau ala tu maknanya wajib. Nah, kalau pada makhluk, itu mana wajib. Bukan mana Allah wajib. Sebab kita dan akidah kita tidak ada sesuatu yang wajib, kata Allah Ta'ala. Itu akidah kena pegang. Tapi bila jumpa dalam ayat Quran seperti ala Allahi rizqah, maknanya wajib kata Allah memberi rezeki. Bukan mana wajib. Maknanya Allah memberi jaminan. Minta fadulan wa rahmah. Allah memberi kurniaan kepada Allah, telah memberi jaminan. Allah telah beri janji kepada makhluk dia, Allah akan beri rezeki kepada semua. Bahkan satu orang tidak akan meninggal melainkan telah disempurnakan rezeki. Seperti dalam hadis lah. Makna hadis lah. Satu orang tak akan mati melainkan Allah akan sempurnakan rezeki. Rezeki dia. Jadi jangan risau lah. Memanglah hati kita ni siasat al-qalak. Ada kekacauan. Kalau duit tak ada, orang kacau. Tambah orang kahwin macam ni, ha, macam-macam lah kan. Tapi benda-benda ni ialah mana kita percaya dengan bahasanya Allah yang memberi rezeki segalanya. Wa bughdud dunya, dan bughdud dunya, benci kepada dunia. Jadi benci kepada dunia ni bukan makna kita maki dunia dah lah, dengan makna kita tidak iktimat kepada dunia. Tidak iktimat. Bahkan kita punya perhatian kita tidak memandu kepada dunia. Sebab tu biasalah kan, biasa orang sebut, dunia ni jangan biar di dalam hati tapi biar di tangan. Tua-tua buat, dunia ni janganlah ada di hati, ada di tangan. Tangan apa maknanya? Kita boleh lepas bila-bila masa. Tidak ada jenis masa. Tapi bila hati, bila dalam hati ni payah nak lepas. Terpahat dalam hati. Tapi biar di tangan. Ada dunia di tangan, ada masalah. Tak ada masalah, tak dikeji pun. Tapi ada masalah bila ada dunia di dalam hati. Bebok tu dunia mana tidak iktimat di atas dunia. Dan tidak merasa dunia terlalu besar kan? Ataupun sampailah dia melalaikan dia. Sebab tu dalam Al-Quran, rijalul la tulihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Ini Allah puji. Bukan masalah dia berniaga tak, tapi mestilah dia satu orang lelaki yang tidak tulim tijarah, tidak melalaikan dia. Tijarah tidak melalaikan, wala bay'un, tidak jual beli pun tidak melalaikan dia. Dia buat jual beli, dia buat tijarah tapi tidak melalaikan. Maka itu termasuklah bughdud dunia, tidak diiktimat di atas dunia. Wa adawatun nafsi wasyaitan, bermusuhan dengan nafsu. Nafsu lah, nafsu yang tidak baik lah. Nafsul ammarah dan sebagainya, nafsul ammarah bisu dan sebagainya. Maka kita lawan dengan nafsu yang memerintahkan dengan perkara yang tidak baik. Dan ada adawah dengan syaitan. Sebab tu memang kena merasa tu. Yang kenapa? Dia lupa. Inna syaitana lakum aduan, inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Allah sebut syaitan tu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa. Maksudnya, dan kita kena merasa dia musuh. Kena rasa dalam hati dia musuh. Sebab orang ni dia tidak peduli dengan benda tu. Jadi dia rasa ala tak apalah ni, ala bisikan-bisikan sikit biasalah. Kalau tak masing-masing tu bahaya tu. Rasa ni lah, ni bahaya, kita jangan ikut. Wa mahabbatullah, dan cinta kepada Allah wa rasulihi, dan rasul Allah Subhanahu wa taala.
wa sahabatihi dan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa tabi'in wa salihin. Semua cinta pada Allah dan Rasul ini jelah lah. Sebab tu ketika menang Sayyidina Umar, dia datang kepada Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, saya mencintai kamu melebihi segala yang melainkan diriku. Nanti ingatlah lafaz hadis tu macam mana. Kemudian Rasulullah kata, belum lagi wahai Umar, belum lagi. Kemudian bila Sayyidina Umar fikir, Rasulullah kata, aku mencintai Allah dan Rasul yang melebihi diriku sendiri. Kemudian Rasulullah kata, al-an ya Umar, yang sekarang telah sempurna iman. Bukan sebelum tak beriman, beriman, tapi maknanya iman yang sebenar adalah kita lebihkan Allah dan Rasul, melebihi diri kita. Bahkan diri kita sanggup korban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis masyhur apa? Termasuk dalam halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwallah. Itu hadis sahih. Bahwasanya Allah dan Rasul itu lebih dicintai daripada selain keduanya. Segala benda, harta, anak, isteri, keluarga, lebih kita cintai Allah dan Rasul berbanding semua. Okey, wa sahabati, dan kita cintalah kerana mereka ni orang yang membawa agama, sahabat. Mereka lah menyampaikan agama yang bawa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli baiti. Ahli baiti maknanya kita hormat. Sebab tu ahli baiti ni ialah pertama dia bawa darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Jadi kita hormat walaupun mungkinlah ada berlaku kesilapan. Kesilapan tu kita, bukan kita ni, kita tahu silap, kita mengaku tu silap, tapi kita hormat kerana dia ahli baik. Cuma lah pembahasan ahli baik ni orang kata kita ulu dan sebagainya, kita bukan ulu lah. Kita hormat dia kerana memang diperintahkan di dalam hadis Nabi SAW dibutuh dalam Al-Quran. Contohnya adalah hadis masa taraktu fikum amrain. Hadis tu dia berbagai-bagai riwayat. Satu riwayat kitabullah wa sunnati, kan, kitab Allah dan sunnah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi kitabullah wa itrati, terus panggil dua kitab Allah dan itrati. Itrati itu ahli bait. Tapi itrah ni ada banyak tafsiran lah. Sebagian ulama tafsiran yang kata mengatakan sebab ahli bait ni orang yang paling banyak iqtida' bin Nabi. Itu maknanya ahli bait bukan kita memaksumkan mereka, tak. Kerana kebanyakan ahli baik ni kerana mereka adanya kita kata kemuliaan tu, jadi mereka banyak iktidak Nabi. Tapi kalaulah mereka keluar daripada kafir contohnya buat maksiat yang besar, maka kita akan tegur. Itu sama dengan orang Islam lain. Bukan kita mengagung ada. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, kita kata salah. Tapi kerana kita, mereka ni adalah ahli baik, maka kita menghormati sebagai ahli baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in. Okay, wa tabi'in. Tabi'in ni orang yang mana berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka lah yang dipuji, kan. Bahkan kerana Al-Quran tu juzuk 11 tu, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tak ingat lah, payah kalau tak main. Okey, wa salihin, dan orang salih. Semua ni kembali pada hadis tu, al-mar'u ma'aman ahabba. Jadi kalau kita nak di syurga nanti kita bersama dengan orang-orang saleh, dengan para anbiya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cinta. Okey, war ridha anillah, dan ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul alaihi, dan bertawakal ke atasnya. Jadi ridha ni maknanya kita merasa lapang dada dengan segala apa yang Allah melakukan terhadap kita. Lapang dada, tak kisahlah sama ada yang diberi itu nikmat ataupun yang diberi itu sebagai ujian dari Islam. Wa tawakkul alaih, dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi tawakal ni tidak menafikan asbab. Al-akhlu bil asbab, tidak munafik, tidak berlawanan dengan tawakal. Kalaulah tidak berpegang dengan asbab, masyarakat sini panggil at-tawakul. Ini ulama sebut at-tawakul. Dia bukan tawakul, at-tawakul. Tak pegang dengan asbab pun. Itu panggil at-tawakul. Tapi cuma ialah dia ada maqam tajrid, maqam asbab. Kalau mengaji dalam, kita mengaji ni apa, kita hikam. Dia maqam tajrid. Maqam tajrid ni memang Allah letak dia maqam tajrid. Sebab tu bawah ni Syekh Mahmud Abdul Rahman dengan kelas jamu-jamu dia sebut, kalaulah selagi mana kamu merengek, maknanya ada lagi sesuatu kalam. Bila Allah uji ada kalam, maknanya bukan maqam tajrid. Jelas bukan maqam tajrid.
tak dapat duit, ya Allah kenapa tak ada duit? Ada sebut macam tu, ha, makam belum makam tajrid, ha? Kena cari duit, ha? Ha, mana makam tak ada, setiap orang ada makam dia, ada tempat yang Allah letak. Maqamak hai su'aqam, ingat, maqamak hai su'aqamak, tempat kamu, mana ke, apa yang kita kena buat, hai su'aqam, di mana Allah letak. Letaklah di mana Allah, kita buatlah sesuai dengan kedudukan yang Allah letak kita. Kita belajar, kita belajar. Kita dah bekerja, kita bekerja dengan baik, kan. Semua tu, semua ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Wa ghairu dhalika min al-wajibatil qalbiyyah al-munjiyati, dan selain demikian itu daripada perkara-perkara yang wajib yang dibasakan kepada hati yang menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Okey. Habis. Masuk dalam ma'asil al-jawarih. Maksiat-maksiat al-jawarih, anggota tubuh. Okay. Wa amal ma'asi al-jawarih, ia ada pun bermula maksiat-maksiat yang jawarih, anggota-anggota tubuh. Dia akan bagi sesuatu, masuk bawah perut, tangan, kaki. Yang pertama, ma'asi al-batni, maksiat-maksiat bah perut, maksiat batni, mana maksiat perut. Apa mana maksiat perut ni? Fa ma'asi al-batni, bermula maksiat-maksiat perut ni, mislu akhir riba, seumpama makan riba. Jadi akli riba ni, dia inilah zikrul juz wa iradatul ukul. Maknanya mengambil manfaat dengan riba. Dia kata, oh, maknanya riba ni tak haram ni makan je. Kalau beli benda lain, beli baju dengan duit riba, tak apa, bukan makna tu. Dia panggil zikrul juz wa iradatul ukul. Sebut sebahagian mana? Segala bentuk intifak, segala bentuk mengambil manfaat dengan riba, maka haram. Cuma riba ni ialah riba yang kita mengaji nafi, ada riba qard, ada riba buyung. Semua masuk. Semua masuk, tak kisahlah riba qard ke, riba nasiah ke, riba tafadul ke, riba yad ke, semua masuk. Cuma kadang-kadang yang isunya bukan pada perharaman riba, pada menentukan tu riba tak riba. Itu penting juga kita belum mengaji fi. Yang kita jadi macam awam. Kata ni ada ulama' ni menghalalkan riba. Mana ada ulama' menghalalkan riba? Siapa menghalalkan riba? Kafir. Nama bay'um apa? Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Jadilah dalam Quran Allah mengharamkan riba. Kalau orang buat mukhalafah, mukhalafah dalam Quran, kafir. Mana boleh kata ada ulama' yang mengharamkan riba? Oi, teruk tu. Kataan tu sangat tu. Sangat tu, sangat sangat tak patutlah. Kalau kita kata benda ni ada perselisihan, adakah dia riba atau tak? Ah, itu tengok. Riba, ada ulama kata ni riba, ada yang kata bukan riba. Itu memang jadi perselisihan. Biasa tu. Tapi menghalalkan riba tu benda yang tak patut lah. Sama kalau ada orang penuntut ilmu pula cakap macam tu, memang tak patut lah. Habislah tu. Jadi hak kita kata semua sepakat, riba tu haram sepakat, dan tak boleh mengambil manfaat daripada riba. Okay, try washur bi kulli muskirin, dan meminum setiap yang memabukkan. Tidak boleh, kan? Kullu muskirin khabr. Setiap yang memabukkan tu yang anggap sebagai khamar, dan khamar haram. Ini kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram untuk diminum, bahkan walaupun sedikit. Dia punya kaedah tu, ma ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Dia ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Maknanya kalau lah benda dia minum sikit yang tak mabuk, saya minum sikit, saya tak minum banyak pun, sikit je saya minum tak mabuk pun, haram tak haram? Maka ialah ada ma askara kathiru, barang yang memabukkan oleh banyaknya, oleh meminum dengan banyak, faqalilu haram, maka sedikit pun bah, sedikit pun haram. Contohnya orang guna arak, orang kata saya letak dalam makanan ni, tak makan kan, bukan jadi mabuk pun makan tu. Jadi haram tak haram? Sebab kaedah tadi tu, benda yang kalau memabuk banyak, maka sikit pun guna sikit, walaupun tak memabukkan, ha? Haram kan? Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Ini pun sama. Zikrul juz wa iradatul ukul. Nak ambil lah, tak kisahlah dia beli baju ke. Maksudnya dia ambil manfaat dengan harta anak yatim dengan tanpa hak. Ada pun dengan hak, contohnya dia ambil dengan ma'ruf kan. Sebab tu dalam Quran, bukan Allah tak bagi tu eh. Janganlah mengambil amwal al-yatama wala taklu amwal al-yatama. Macam mana Al-Quran? Tanpa apa? Nak pun dia mai tak ingat.
Ha, janganlah memakan harta yatim. Tetapi yang mana harta yatim dengan cara cara zalim. Tapi kalaulah dia contohnya orang yang mana ke dalam mazhab Syafi'i, orang tu memang tidak ada penghasilan langsung. Dia tidak ada penghasilan ataupun tak cukup penghasilan dia. Jadi dia terpaksa menjaga anak yatim. Maka dia boleh mengambil dengan makruf. Makruf ambil mana? Ambil sekadar mana mencukupkan kehidupannya saja. Tak boleh ambil lebih. Tak boleh ambil sampai mewah. Maknanya mencukupkan keperluan dia saja. Boleh ambil. Maknanya itu bagi ambil dengan cara makruf. Yang dikatakan tak boleh harta ambil harta anak yatim adalah bukan dengan cara makruf. Wa kul lima haramallahu alaihi minal makulan. Dan memakan. Maksudnya wa kulli ni atas pada mal. Maksudnya memakan setiap kulli ma haramallahu alaihi minal makulan. Setiap barang yang Allah haramkan ke atasnya daripada makanan-makanan dan masyubat. Segala yang termasuk dalam maksiat al-batni. Okay, baik. Wa qad la'ana Allahu wa rasuluhu akil ar-riba wa kullaman a'ana ala aklihi. Dan sesungguhnya qad litahqiq, sungguh Allah telah melaknat dan rasulnya telah melaknat akil ar-riba, pemakan riba. Wa kullaman a'ana ala aklihi, dan setiap orang yang menolong di atas makan riba. Sebab itu dalam hadis Rasulullah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukilahu, bahkan wa katibahu wa syahidai. Maknanya pertama sebut siapa yang makan riba. Wa mukil ni maknanya orang yang bagi riba. Jadi saksi riba pun kena. Ha, katib orang menulis. Contoh dia tolong tulis sebagai satu apa? Akad agreement tu dia tulis. Dia tak buat riba tu, tapi dia tolong tulis. Ataupun saksi yang buat. Jadi yang penyaksian kepada akad. Semua masuk dalam dosa. Sebab tu dia jadilah bila hadis datang, maka ulama keluarkan satu kaedah. Kan? Al-i'anah 'alal maksiyah maksiyah. Maksudnya dia tak buat maksiat tu kan, tetapi dia menolong di atas maksiat, maksiat dia. Mana setiap benda tu, kalau contoh kita buat jual beli, kita jual anggur kepada orang yang nak buat khamar. Haram tak? Haram. Tapi sah tak? Sah. Sah tapi haram. Sebab kita jual benda yang memang cukup syarat. Kita jual anggur, kita bukan jual apa, tapi kita jual kepada pembuat arak. Dia sah tapi haram. Macam seperti mana nak senapan lah, macam orang yang bermuamalah ketika sedang azan Jumaat, kan? Orang lelaki lah. Orang lelaki yang bermuamalah sedang azan Jumaat, dia sah tak? Muamalah dia sah tapi haram, kerana dia mukhalafah dengan perintah Allah. Perintah untuk pergi Jumaat, dia mukhalafah. Ini bab i'anah al-maksiat. Tetapi bahkan dalam imam bab i'anah al-maksiat, kalau hamba nak baca, baca dalam Ihya. Imam Ghazali bahas banyak i'anah al-maksiat. Bahkan Imam Ghazali kata, bahkan dia kata lebih dekat bahasa dia kata tak sah tu. Ha, bagi Imam Ghazali. Tapi yang muktamad dalam mazhab sah. Sah tapi haram. Jadi Imam Ghazali dia ada pandangan kata, dan lebih dekat dia tak sah. Sebab dia seolah-olah i'anah al-maksiat tu maksiat dia. Seolah-olah dia buat penjualan yang maksiat. Tapi tak apalah, tu khilaf lah. Tapi nak cerita tetap, kalau orang yang kata sah pun haram. Habis. Wala'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbihi hatta al-ba'i'alah. Dan Rasulullah melaknat orang yang meminum arak, dan setiap orang yang menolong. Wa kullaman a'ana, orang yang menolong ala syurbiha, di atas meminum arak. Hatta al-ba'i'alah, sehingga kan orang yang menjual kepada orang yang menjual arak tu. Ba'i'alah. Jadi dia laha tu panggil lam li ta'kidil amal, kan. Maksudnya ba'i'ah, maksud menjual akan arak tu. Bukan menjual untuk arak. Menjual arak tu lah. Okey, tak apa. Jadi semua masuk. Ini pun sama sebab datang dalam hadis, kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'antul khamara bi'ainiha wa syaribaha wa saqiha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa akila thamanaha atau wa akila thamaniha. Semua masuk. Yang minum masuk, yang bawa masuk, yang bawa arak masuk, masuk dalam dosa habis. Yang penjual arak masuk, yang pembeli arak masuk, yang tolong perah arak pun masuk. Yang meminta untuk perah arak pun masuk. Semua masuk. Yang menanggung arak, yang ditanggung kepadanya pun masuk.
yang mak ambil bayaran awak pun masuk semua masuk dalam dosa. Habis. Semua yang ana sebab tu kaedah dah yang ana al-maksiyah maksiyah. Terus. Yang kedua ma'asil lisan wa ma'asil lisan kasiratun dan bermula maksiat-maksiat lidah itu banyak sekali. Kasiratun aiban banyak sekali juga. Apa contoh bagi ma'asil lisan misl ghibati wa hiya dhikruka akhaka al-muslima bima yakrahu. Apa itu ghibah? Kita kata mengumpat kan? Apa itu mengumpat? Dhikruka menyebut oleh engkau, idhafah masdar kepada fa'il, menyebut oleh engkau, menyebut apa? Akhaka akan saudara engkau, maksud akan keadaan saudara engkau al-muslima ya Islam, menyebut apa? Bima yakrahu dengan barang yang tidak menyukai oleh saudara kamu tu. Yakrahu tu fa'il dia kembali pada akhak tu lah. Saudara bukan kembali pada kalian tu. Ka. Bukan kembali pada dhamir ka. Tapi kembali pada akhak. Yang mana tidak menyukai oleh saudara. Wa in kunta sadiqan walaupun kamu tu berada di dalam kebenaran. Ataupun kamu bercakap benar. Ha, jadi orang kata. Dia mengata kat orang. Orang kata. Allahumma sallallahu nak kata apa ni. Ha, dia mengata kat orang. Tapi aku cakap betul. Cakap betul tu lah mengata. Kalau tak putih, bohong. Mengata tu, cakap tu eh. Ha, bukan kita kata dia bohong. Ha, maknanya dia mengumpat. Mengumpat tu cakap tu eh. Siapa kata dia bohong? Kita kata dia bohong. Tapi tu mengumpat. Ha, cakap buruk tentang awak. Nampak tu lah. Ha, cuma, ada beberapa pengecualian lah. Kalau dalam fitnya ada pengecualian. Contohnya, menyebut sesuatu sebagai litakrif saja. Untuk mengenalkan orang. Nama dia memang orang kenal dia dengan manasi pendek. Contohlah. Ha, kita bukan nak cerita keburukannya. Tapi memang nak ditakrif untuk kenal kat orang, maka tidak berdosa. Ha, ataupun satu lagi ulama kata orang yang mujahir bil maksiat. Orang yang ni buat maksiat secara terang-terangan, maka itu tak dosa tu. Ribah dia tak dosa. Contohnya orang meninggalkan solat secara terang-terangan. Dia memang kita tahu, semua orang tahu dia meninggalkan solat secara terang-terangan. Ha, kalau nak mengata teman ni orang tinggal solat eh. Ha, bukanlah semua mengata tapi cuma kita kena hati-hatilah, janganlah sampai dia terus lari daripada rahmat Allah. Dia kata, semua orang kata aku tak mau terus semayang, bahaya juga lah. Tapi nak cerita sebab seolah-olah dia lawan Allah. Orang mujahir ni bila orang beriman patutnya semua orang buat dosa. Sepatutnya dia rasa diri dia kerdil lah. Dia tak nak tunjuk orang. Tapi bila dia mujahir, mana dia seolah nak lawan benda tu. Ha, dia seolah-olah ada makna untuk i'rad, nak berpaling daripada Allah Ta'ala. Itu bahaya. Sebab tu mujahir ni hukum dia jadi beza. Ha, nak mengumpat orang mujahid tak berdosa lah. Tapi cuma kena hati-hati lah. Takut orang tu terus jauh daripada rahmat Allah. Bahaya lah. Wan namimah. Okay. Namimah ni ngadu domba kan. Ngadu domba maksudnya ada dua orang yang sedang bergaduh. Ataupun dua orang yang tidak bergaduh pun. Seorang ni kata bawa mulut kan ni. Kata sebab ni kata kat hang. Ni pun bawa ni kata lama bergaduh. Daripada tak bergaduh jadi bergaduh. Itu semua termasuk daripada maksiat. Sedangkan kita ni innamal mu'minuna ikhwan, kita bersaudara. Maka memang kita dituntut untuk islah bainal muslimin. Kita untuk menjadi satu pendamaian di kalangan kita jadi muslim. Bahkan ulama kata boleh satu orang muslim nak dia nak mendamaikan dua orang Islam dengan jalan berbohong. Contoh tak ada jalan lain dengan melainkan dengan berbohong. Maka berbohong di sini jadi harus. Contohlah orang tu tak pernah puji lah. Dia kata ni Ahmad ni puji hang semalam. Dia kata hang jenis. Terpaksa kan tidak kawan tu duduk bergaduh. Maka kalau perkataan tu termasuk benda yang diharuskan lah. Berbohong yang diharuskan. Bukanlah kita kata bohong sunat kan. Maknanya dia bertukar hukum. Kerana makna kizbun ni yang kata haram tu adalah untuk menipu orang, membuat orang terpedaya. Tapi bukan untuk memperbaiki orang. Okay, baiklah. Dhaih wal kadibi dan berbohong. Ha, semua tu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal syatmi wasabbi. Asyatmi ni ialah kita ngata depan-depan. Maknanya yang tadi tu kalau ghibah ni kita ngata belakang. Syatmi ni kita sebut dengan perkara-perkara yang tak baik. Entah dia kata dia, ha ni tak pandailah sebagainya. Wasabbi dan sabi pun lebih kurang lah. Ha, maknanya dia menuduh orang lain dengan ada kekurangan dan sebagainya. Cuma dalam bahasa Arab ni dia adalah beza sikit-sikit antara contoh syatmi dengan sabi kan. Itu juga dengan itab.
asabi syatmun, asabi dengan itab. Semua dengan mana kita kata seolah-olah menegur lah. Ha, tapi kalau syatmi ni mana menyebut dengan benda-benda yang tak elok. Asabi ni dia merendahkan macam tu Habib Wang. Kan? Adapun itab ni boleh diitlak dengan makna teguran yang lembut. Sebab itab kita boleh itlak pada Nabi seperti Allah itab kepada Nabi. Allah menegur Nabi. Bukan Allah mengaji Nabi lah. Menegur. Itu mengenai itab. Okay. Wal-la'ni dan melaknat. Melaknat. Laknat ni maknanya kita menuduh orang satu orang bahawa dia jauh daripada rahmat Allah. Ha ni memang dah jauh lah. Allah tak terima kan ni. Teruk kan. Lawak-lawak tu lain kan. Memanglah ni dah jauh daripada rahmat Allah kan. Okay. Bahkan haram melaknat satu orang itu tak pasti. Jadi yang sepatutnya kalau nak laknat, laknat yang memang Allah atau Allah dan Rasul sebut secara jelas ataupun mati dalam kafir secara yakin. Banyak Fir'aun, Abu Jahal, ya semua ni mereka ni berhak dilaknat. Abu Lahab, tu semua berhak dilaknat kerana mereka mati dalam kekufuran secara yakin. Bahkan orang kafir pun sepatutnya yang kita tak yakin sepatutnya lah. Kalau kata haram sepatutnya jangan dilaknat. Sebab kita tak tahu akhirat. InsyaAllah lah kita kembali pada Allah Ta'ala. Okay, habis. Ma'asil a'in. Jadi wala' ni waghairah. Dan selain daripada maksiat-maksiat yang disebutkan. Yang ketiga, ma'asil aini, maksiat bagi mata. Wa ma'asil aini mislu nazari ila nisa'il ajnabiyat. Seumpama melihat kepada perempuan-perempuan ajnabi. Jadi semua ni haram. Bahkan kalau perempuan tengok lelaki haram, haram juga. Sama aja. Walaupun lelaki tu menuntut aurat. Sebab tu ketika mana saya nak apa Ibnu Ummi Maktum kan. Dia masuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Aisyah waktu tu duduk je kat depan tu. Ha, duduk dekat dalam rumah tu Sayyidina Aisyah duduk jelah sebab yang masuk Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum satu orang yang karimul ainain yang tak nampak kan. Dia tak nampak. Jadi Sayyidina Aisyah duduk jelah kat situ. Jadi Rasulullah, jadi bila tengok Rasulullah tengok Sayyidina Aisyah. Jadi bila macam tu, jadi Sayyidina Aisyah faham lah. Jadi Sayyidina Aisyah kata, bukankah Ibnu Maktum ni tak nampak kan? Satu orang akmah, satu orang yang tak nampak lah. Jadi Rasulullah kata, bukankah kamu ada mata? Tegur Rasulullah. Jadi antara ni dalil yang Imam Nawawi bawa, menunjukkan bahawasanya haram juga seperti mana lelaki haram melihat perempuan. Perempuan juga haram melihat lelaki. Cuma pandangan Imam Rafi'i dia agak longgar sikit. Kalau macam melihat perempuan ni Imam Rafi'i kata kecuali muka dan tapak tangan. Tapi Imam Nawawi tak setuju. Imam Nawawi kata haram juga walaupun melihat muka dan tapak tangan. Tapi kalau Imam Rafi'i kata harus. Cuma benda ni macam Syekh Qaha dia kata cuma sepatut pandangan Imam Rafi'i ni pakai kalau lah kita bermuamalah lah. Maksudnya contoh kita masuk jumpa supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tapi bukan tempat-tempat biasa bukan kita sepatutnya kita tak elak daripada melihat benda-benda yang tidak sepatutnya. Wa nadharil aurat, dan melihat kepada aurat. Aurat ni mana aib-aib manusia. Janganlah mencari-cari aib-aib manusia. Jauh daripada kita melihat aurat, sama ada aurat yang memang zahir tu ataupun aurat dengan mana aib-aib manusia. Wa nadhari bil istihqari ila al muslim, dan melihat dengan kehinaan. Dia merasa orang lain tu rendah daripada dia. Ila al muslim, kepada orang Islam. Wa nadhari fil baitil ghairi bi ghairi idznihi, dan melihat di dalam rumah orang lain dengan tanpa izinnya. Ini tak boleh. Bahkan kalau lah satu orang dia main mengendap kan. Mengendap dengan tanpa izin lah, bukan maknanya dia sengaja mengendap dalam lubang-lubang yang tak sepatutnya ni. Contohnya dalam lubang pintu, mana tu kan sepatutnya, melainkan contohnya orang contohnya dia memang dia buka dia punya rumah sampai menampakkan orang. Ketika tu orang lihat tu, orang lihat dalam rumah tu haram, orang lihat tu haram, tapi dia tak boleh untuk melakukan sesuatu pada orang yang melihat. Tapi kalau lah orang tu sengaja lihat dalam benda yang aurat dalam rumah, dan kerana dia dah tutup lah, contohnya dia pergi mengendap dalam lubang-lubang yang kecil. Kalau lah kita baling batu, baling batu sampailah mata dia buta, dia panggil dia punya mata tu hadar. Hadar ni mana tak kena qisas, qisas tak kena, diat pun tak kena hadar, sebab dia melakukan maksiat.
pergi hadas. Jadi bahkan satu memang haram je lah. Bahkan kalau lah kena apa-apa sebabkan orang marah baling batu ke kena mata, maka hadas. Tak ada pampasan apa-apa. Nak faham pampasan lah. Tak berhak apa-apa. Okay, habis. Ma'asil udhuni, ma'asiat telinga. Wa ma'asil udhuni kalistima'i ilal ghibah. Ma'asiat telinga. Ghibah. Apa? Mengumpat. Jadi bukan saja mengumpat haram, mendengar pada mengumpat. Aku tak mengumpat, aku dengar. Ya. Sama lah. Jadi sama lah. Berkongsi dengan maksiat. Warai li dhalika minalah muharram. Begitu juga selain daripada dimakan itu daripada perkara-perkara yang haram. Okey, habis. Ma'asil yadi maksiat-maksiat tangan. Wa ma'asil yadi katatfifi fil kaini wal wazni wal khiyanah. Tatfif ni, inilah mengurangkan timbangan kan. Sebab tu Allah mengaji dalam Quran fawailul lil tatafifin. Mandi dicela dalam Al-Quran. Tak boleh. Bahkan kalau ikut hukum fiqh wajib, maknanya ketika tu dia berhutang. Dia tak lepas kalau ikut hukum fiqh. Satu dia mahu berdosa. Bahkan dia tak lepas. Maknanya dia kekal berhutang. Contoh orang tu minta sekilo, dia kurangkan jadi 50 gram. 50 gram tu berhutang sampai mati. Dia berhutang. Ikut hukum fiqh pun berhutang. Maknanya tak lepas dia hutang. Jadi kalau contoh orang tahu, kalau dia mati, wajib dibayar dengan tarikah. Wajib. Dia bukan lepas je, menipu ke lepas dah, tak lepas. Kena bayar. Fil kaili, yang mengurangkan pada sukatan dan timbangan. Wal khiyanah. Dan juga khiyanah. Khiyanah ni adidul amanah lah. Berlampau kepada amanah. Seperti mana ayatul munafiqin? Empat. Ada sebagian tiga. Sebagian riwayat tiga, sebagian riwayat empat. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bila diberi amanah dia khianat. Ni yang bagi tanda munafik. Tapi tanda munafik juga mana nifaqul iman, nifaqul amal. Maksud ayat munafik tu nifaqul amal. Nah, amalan itu amalan orang munafik. Tapi bukan dia munafik. Kena faham lah. Wasariqati, dan mencuri. Jadi mencuri ni kalau maksud mencuri secara khusus lah. Sebenarnya masuk rasak, masuk maksiat juga. Rasak ke apa, aklu amwalinas bil batil ke, itu semua masuk. Tapi ataupun panggil ikhtilas. Ikhtilas ni dia ni contohnya dengan dia mencuri dengan cara ni meragut. Ikhtilas ni meragut. Semua tu masuk, tapi kalau ikut hukum fi dia beza. Ikhtilas lain, rasak lain, nahbun lain, sariqah lain, dia suruh hukum fi. Tapi semua tu berdosa lah. Sebab apa? Dibezakan supaya ada yang ada had, ada yang kena takzir saja. Macam sadiqah kena had lah. Kena had lah. Bila mencuri lebih rumah dinar dan ke atas, maka kena had. Bahkan dia termasuk haqullah. Dia bukan haqul ibad, haqullah. Maknanya kalau sabit dalam mahkamah, walaupun yang dicuri memaafkan. Itu mana haqullah. Mana walaupun yang dicuri memaafkan, dia kata tak apa, saya halal kan. Tetap kena had. Beza dengan qazaf. Contoh qazaf kan. Qazaf kalau lah contohnya dimaafkan, orang yang dia qazaf memaafkan, maka gugur. Tak kena qazaf. Sebab qazaf haqqul ibad. Tapi haqqullah, walaupun yang dicuri memaafkan, maka tidak akan gugur had. Kena lakukan had. Kena potong tangan. Cuma kalau qasab tak kena potong tangan, dia kena takzir sahaja. Sebab membeza dia suruh ta'rif. Tapi semua tu berdosa. Jadi sadiqah ni akhzul mal, dia mengambil harta secara khufiatan, secara rahsia-rahsia ataupun secara tersembunyi. Min hirzi misli. Itu ta'rif dia. Mengambil harta yang cukup nisab dia ataupun cukup kadar tu rubu' dinar, kemudian khufiatan secara sembunyi-sembunyi. Sebab kalau mujaharatan masuk kosok, secara terang-terangan masuk kosok. Kalau khufiatan dia baru masuk mencuri. Tapi min hirzi misli, daripada simpanan yang sepatutnya. Jadi kalau lah orang tu letak cuai, orang tu letak hands, contohnya tempat yang tak sepatutnya, letak duit atas meja, datang orang main mencuri senyap-senyap, maka itu tak kena potong. Sebab walaupun berdosa orang tamik, tapi tak masuk tak hari mencuri. Jadi tak berhak dipotong, kerana dia letak bukan tempat yang sepatutnya. Yang kena had apabila min hirzi misli, daripada tempat yang sepatutnya. Tempat sepanjang sepatutnya lah. Bahkan hirzi misli kalau kita mengaji, maknanya hirzi misli ni melihat kepada jenis barang. Contohnya ada barang perlu kepada peti besi, maka hirzi misli adalah peti besi. Ada benda cukup dengan letak atas meja, dianggap hirzi misli. Maka letak atas meja dah dianggap hirzi misli.
Jadi hirzi misli tempat simpanan tu dia mukhtalif bikhtilafil anwa'. Dia berbeza dengan berbezanya bagai-bagai barang. Ada barang cukup dengan letak atas meja, ada barang kena letak dalam kursi. Maka hirzi misli tu berbeza ikut barang. B. Wasailil muamalatil muharramah, dan sekalian muamalat yang diharamkan. Dia masuk dalam kaedah ta'atil uqudil fasidah haram. Ta'ati al-uqudi al-fasidah haram. Melakukan akad-akad yang fasad ni yang tak sah ni haram. Dia haram. Walaupun contoh buat ijarah fasidah, ijarah mana buat sewa menyewa tapi tak cukup syarat. Memang kena bayar sewa, sewa tu kena bayar sebab kita dah ambil manfaat, tetapi buat akad tu fasid maka haram. Tak cukup syarat, tentu syarat. Maka buat ke maka haram. Termasuk maksiatlah. Kal qatli wa darbi bi ghairi haq. Seperti contoh memukul, membunuh, termasuk maksiat tangan. Wa darbi dan memukul dengan tanpa hak. Habis. Ma'asir rijli, maksiat-maksiat bagi kaki, bukan ma'asir rajuli ya. Lila laki. Wa ma'asir rijli, maksiat-maksiat kaki. Al-mashyu fi si'ayah bi muslimin, dan berjalan fi si'ayati bi muslim. Berjalan fi si'ayah ni menuduh, maksudnya dia nak memburukkan bi muslim dengan satu orang Islam. Tapi si'ayah ni biasa digunakan dalam masalah mahkamah. Maksudnya dia nak pergi tuduh dekat mahkamah satu orang Islam yang mana tak bersalah pun. Termasuk maksiat kaki, maksudnya dia pergi tu. Jadi ni masuk dalam bab azam. Azam ni diberi dosa tak? Diberi dosa azam. Dia ada ham, ada khatirun nafsi, ada apa lagi? Al-hajis. Semua tu bentuk-bentuk lintasan hati. Yang diberi dosa yang jelas apabila niat. Azam diberi dosa tak? Maka ada pembahasan. Sebagai ulama kata tak diberi dosa, tapi Imam Suyuti ada dalam bab subhanallah ini dia menarik pembahasan. Dia kata azam boleh bawa dosa. Kerana ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dua orang Islam saling bunuh membunuh. Kemudian Rasulullah kata al-qatil wal maqtul sama, al-qatil wal maqtul sama. Orang yang membunuh, orang yang dibunuh sama. Maksudnya sama-sama dapat dosa. Jadi sahabat peliklah. Qatil kita fahamlah. Kenapa dengan maktul? Kenapa maktul dapat dosa juga? Orang yang membunuh jelas dapat dosa. Maktul pun dapat dosa. Kerana apa? Kerana ia menginginkan membunuh saudara dia. Sebab walaupun dia dibunuh, tapi dia ada azam untuk bunuh orang yang bunuh dia tu. Maka dapat dosa yang sama. Ada yang dalam hadis kan, waman hamma bisayiatin tu, orang siapa yang ada ham bisayiah, maka tak ditulis kan apa sayiah tu. Ham ni maknanya dia bukan azam yang kuat. Dia hanya datang satu benda keinginan. Tu ham. Ham ni keinginan. Tapi bukan satu pendorong yang kuat. Azam ni dia memang penuh. Dia dah jalan dah. Tu dah. Dia tak buat maksiat tapi dah berjalan kepada maksiat. Maka tu je lah. Berdosa. Berjalan tu. Siap langkah dia berdosa. Azam. Kalau niat memang jelas lah. Niat kan. Qasdu syai' muqtarinan bil fi'l niat. Tu memang jelas lah dosa. Okay, habis. Al-mashyu fi si'ati bi muslim aw qatlihi, ataupun berjalan untuk membunuh orang Islam. Aw ma yadurruhu, ataupun barang yang memudaratkan orang Islam. Bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Wa ghairu dhalika min kulli ma haruma al-mashyu ilayhi. Jadi ghairu dhalik atau bermashyu lah lebih awal kan. Jadi marfu'ah. Dan selain demikian itu, selain daripada berjalan kepada untuk menuduh orang Islam dan sebagainya, min kulli berupa, min bayani ya, berupa kulli ma haruma, barang yang haram oleh berjalan ilaihi kepadanya barang. Jadi tak isah lah, setiap benda yang mana dia menuju kepada maksiat, maka setiap perjalanan itu dianggap maksiat. Habis ma'asil fardi, maksiat-maksiat farad, mana maksiat bagi kemaluan. Jadi ma'asil fardi, maksiat bagi kemaluan ni kazina, seperti zina wal liwa. Jadi dan liwat. Jadi liwat ni sama ada halilah. Okay, halilah ni mah. Halilah kalau lagi tak fikah masalah halilah.
makna isteri dan juga hamba perempuan. Halilah. Bukan makna isteri saja. Tak kisahlah halilah dia ke ataupun menjelaslah kalau ajnabiyah yang bukan isteri dan bukan halilah tu dia lagi jelas. Maknanya kalau liwat dengan isteri pun bah, haram, termasuk orang yang haram. Cuma tak kena, tak kena had lah. Tapi berhak ditakzir. Berhak ditakzir. Zina, liwat dan sebagainya. Wastimna'i bil yadi. Istimna orang ni dengan menggunakan tangan. Di tangan sini maknanya tak, pertama tangan sendiri. Kalau orang lelaki tu, atau ni salah perempuan sama dengan tangan sendiri, ataupun dengan tangan orang yang yang diharamkan. Dengan mana bukan halilah, yang bukan isteri dan bukan hamba sahaya perempuan. Adapun istimna' dengan biyadi zaujah atau biyadi amah dengan tangan isteri dan sebagainya, maka itu tidak termasuk perkara yang haram. Memang tak masuk haram. Jadi tak mesti jima' saja yang harus. Jadi setiap benda istimta', setiap benda yang maksudnya bermain-main dengan isteri termasuk perkara yang diharuskan. Benda halilah, termasuk halilah, dihalalkan untuk istimta'. Wa ghairiha, dan selainnya, selain daripada maksiat-maksiat faraj, min ma'asil fardi, daripada maksiat-maksiat kemaluan. Lapan, ma'asil badan, maksiat-maksiat badan. Wal ma'asiatu bi kulli badani kal uquqi lil walidain. Ini maksiat seluruh badan. Seolah-olah dia seluruh badan, tangan, muka semua maksiat. Seperti yang nama uquqi lil walidain, derhaka kepada orang tua, kedua ibu bapa. Maksud maksiat semua berdosa, semua anggota berdosa. Hati-hati. Okay, baik. Wal firari minaz zahfi, dan lari daripada zahfi, daripada peperangan dengan orang kafir. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firman, wa may yuwallihim yawma idzin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masiir. Barang siapa yang pada hari itu, yang mana mereka memalingkan duburahu, akan belakang mereka, mutaharifan, lari daripada kita, daripada peperangan, ataupun mutahayizan ila fi'ah, dia pergi kepada fi'ah, kepada orang kafir, pergi sokong orang kafir. Atau lari tapi sokong. Faqad ba'a bighadabin minallahi, maka dia mendapat ghadab daripada Allah, apa murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wa ma'wahu jahannam, tempatnya adalah jahannam, wa bi'sal masiir, seburuk-buruk tempat kembali. Baik, wa huwa, dan bermula ia lari daripada peperangan ni, minal kaba'ir, termasuk daripada dosa-dosa besar, bahaya. Wa ghairi ma dzukira minal muharramat, dan selain daripada barang yang disebut daripada perkara-perkara yang diharamkan, mislu qati'atir rahim wa zulmin nas, seumpama memutuskan silaturahim dan wa zulmin nas, dan menzalimi akan manusia, akan orang ramai. Seperti seperti dalam hadis kan, hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu, hadis riwayat Muslim. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Maknanya Allah pun tidak akan membuat zalim kepada hamba-Nya. Kalau kita mengaji dalam akidah, apa makna zalim? Makna orang yang melakukan fi'lu syai' fi ghairi mawdi'in, melakukan sesuatu yang bukan pada tempat, atau fi'lu syai' fi ghairi milki, fi'lu syai' fi ghairi milki, itu makna zalim. Melakukan sesuatu bukan pada milik dia. Jadi kalaulah Allah memberi iqab, memberi balasan yang buruk kepada hamba, itu maksud zalim tak? Maksud zalim tak? Tak maksud zalim tak? Sebab fi'lu syai' fi milki termasuk adil. Jadi zalim ni apa? Buat sesuatu bukan pada pemilikan, itu apa zalim. Jadi semua ni kita milik Allah, kita milik Allah. Jadi apa pun Allah buat kat kita, tak kisahlah Allah bagi ujian ke, Allah bagi ni'mat ke, semua tu dianggap sebagai keadilan, tak dianggap zalim. Bahkan kalau nak cerita pasal keyakinan kita kan, akidah ada sunnah, kalaulah Allah menginginkan memasukkan orang beriman di dalam neraka dan memasukkan orang kafir dalam syurga, tidak dikatakan zalim. Pada asal, pada asal tak dikatakan zalim. Kalaulah Allah ingin, tetapi Allah telah janji Allah akan masukkan orang beriman di dalam syurga, Allah akan masukkan orang kafir di dalam neraka, janji Allah. Tapi kalau asal, ikut pada asal, panggil
hukum akli yang asal ni masuk mungkinat, masuk jaiz, kerana jaiz. Boleh tak Allah nak masuk orang beriman dalam akal? Boleh. Boleh tak Allah nak masuk orang kafir dalam syurga? Boleh. Masuk jaiz. Tapi dia masuk dalam mumtani' syar'an. Maknanya Allah telah janji untuk memasukkan orang kafir di dalam neraka, masuk orang Islam di dalam syurga. Buat janji, masuk dalam bab janji. B. Wa zulmin nas, dan menzalimi orang ramai. Jadi tidak bolehlah Allah mengharamkan kezaliman ke atas diri dia. Maknanya Allah tidak akan berbuat zalim. Allah juga mengharamkan kezaliman di antara di kalangan manusia. Wallahul mu'abina. Tinggal sikit lagi tinggal doa kunut ya. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberi taufik kepada hamba-Nya. Taufik ni maknanya khalqul qudrah an fil amal an. Mencipta qudrah, keupayaan pada hamba untuk fi ta'atillah, pada mentaati Allah. Tapi qudrah ni kan makna kekuatan yang kita kuah mudah. So, maknanya Allah yang mencipta perbuatan hamba dengan ikhtiar hamba tu. Hamba diberi pilihan, diberi kasat, diberi satu usaha, dan Allah mencipta perbuatan hamba tersebut. Beri taufik. Taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq wal mu'in, dan Allah yang menolong. Jadi kita minta kepada Allah untuk Allah sentiasa beri taufik kepada kita, dan Allah menolong kita untuk buat amal ibadat. Itu penting. Janganlah rasa kita sendiri yang mampu buat benda. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'inu lima yuhibbu wa yarda, dan menolong lima yuhibbu, dengan barang yang Allah cintai. Ya, apalagi kalau dalam bab nahwu sebenarnya di sini ada mahzuf. Mahzuf apa? Mahzuf maf'ul bi. Mana maf'ul bi yang mahzuf? Yuhibbuhu. Maksudnya lima yuhibbu, barang yang Allah cintai. Tak apa tu sikit ya. Wa yarda, dan ya Allah redai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah memberi rahmat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabatnya, dan Allah memberi kesejahteraan kepada mereka semua. Okay, habis. Masuk qunut. Qunut Syafi'iyah. Ini qunut bagi mazhab Syafi'i. Okay. Jadi mazhab Syafi'i qunut subuh ni sunnah lah, dan dia masuk sunnatul abad. Kalau lah tidak dilaksanakan, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Bahkan kalau contoh imam, imam tinggal sujud imam tinggal kunut, kemudian imam tak sujud sahwi, makmum sunat sujud sahwi ya? Ha? Sunat sujud sahwi. Pandangan muhtamad, makmum sunat sujud sahwi kalau lah imam tak sujud. Orang kata bukankah innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam tu untuk sebagai diikut kan. Jadi kalau imam tak sujud sahwi, patut tak sujud, tak kena sujud sahwi. Kaedah dalam mazhab Syafi'i, kesalahan imam ditanggung bersama. Maknanya imam bersalah, kalaulah ada kesalahan imam buat salah sebagai imam meninggalkan qunut dan sebagainya, maka ditanggung bersama. Imam pun kena sujud sahwi, makmum pun kena sujud sahwi. Kalau imam tak sujud sahwi, makmum disunatkan sujud sahwi. Jadi macam mana dengan hadis tu? Hadis tu kata sebab sekarang ni bila imam tak sujud sahwi, imam kemudian bagi salam. Betul tak? Lepas bagi salam, telah berpisah hubungan makmum dengan imam. Maka ketika tu dah tak ada lagi. Dah tak ada lagi ikut imam dah. Faham? Jadi kalau contoh imam tak sujud sahwi, imam bagi salam je terus. Ketika tu dah terlepas, dah terputus hubungan kita dengan imam. Kita bukan mukhalafah dengan imam. Faham? Jadi kelepas tu untuk imam tak sujud sahwi, imam dah bagi salam, kita sunat juga sujud sahwi. Sunat eh. Dia berkata. Jadi tak dianggap mukhalafah dengan imam sebab kita dah pisah dengan imam. Imam dah bagi salam. Bi kalau lah masih bagi salam, imam tak sujud sahwi, dia pergi sebelum imam bagi salam dia sujud sahwi. Itu jelas lah tak boleh. Itu mukhalafah dengan imam, kesalahan dengan imam jelas tak boleh. Hanya selepas imam bagi salam. Tetap kita sunat untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita tak baca qunut, imam baca qunut. Contoh kita datang imam dah ke akhir lah. Kita datang ke iktidal imam, tapi nanti suruhkan lah. Contoh ataupun contoh lah, dia tak amin kan, dia tidur je waktu qunut tu. Amin pun tak, dengar pun tak. Contoh lah, dia sunat zawiyah tak sunat. Dia punya kaedah terbalik lah. Segala kesalahan makmum ditanggung di imam.
Kesalahan imam ditanggung bersama. Kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Maka tak tak sunat sidawi. Nah, walaupun anda dengarlah sebahagian tutup guru kata kalau makmum tak amin sunat juga sidawi. Ana lihat pada kalau tengok ibadat-ibadat tak sunatlah. Kerana kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Habis. Ah tu tentang hukum kunut eh. Okey, hadis itulah hadisnya daripada Sayyidina Anas eh. Lam yazal yaqnutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqa dunya. Itu hadisnya. Hadis ni kalau dalam Talqisul Habir Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dia ada kitab Talqisul Habir. Talqisul Habir ni kitab tentang takhrij kitab Syarhul Kabir. Syarah Kabir cara Imam Rafi'i terhadap Al-Wajiz. Imam Ghazali, Imam Ghazali ada Al-Wajiz, kemudian Syarahul Wajiz. Imam Rafi'i buat Syarah Kabir. Syarah Kabir memang kalau baca, bukanlah baca banyak, tapi maknanya kalau kita buka, kita tengok dia banyak dalil berbanding Raudhah. Raudhah kan khulas dia talqis daripada Syarah Kabir. Kita tengok banyak dalil terlalu banyak. Sebab tu Imam Ibn Hajar dia buat takhrij. Takhrij di atas Syarah Kabir. Nama dia Talqisul Habir. Di dalam tu dia Imam Ibn Hajar menghukumkan sebagai hadis ni muttalib. Hadis muttalib ni mana tak konsisten. Daif lah dia. Tapi orang kata ni Ibn Hajar kata daif. Tapi tak tengok dalam kitab lain antaranya dalam kitab Takhrij Al-Afkar. Nataijul Afkar. Imam sama Ibn Hajar dia ada kitab nama Nataijul Afkar Takhrij kepada Al-Afkar Imam Nawawi. Imam Nawawi kan ada kitab nama Al-Afkar Takhrij hadisnya nama Nataijul Afkar. Dalam tu Ibn Hajar sebut hadis ni hadis Hasan. Hasan boleh buat dalil. Jadi orang kata ni Ibn Hajar kata tak tengok lain kitab lain. Yang tengok satu kitab kan. Jadi malah dan jadi mazhab Syafi'i memang pandangan mengatakan hadis ni hasan. Jadi memang beza, ijtihad berbeza. Jadi sebabkan kita kata hasan, kita katalah subuh ni kunut subuh sebagai sunnah. Habis, Allahumma hadina fi man hadai. Ini dia doa dia lah. Allahumma hadina fi man hadai. Wahai Allah, wahai Tuhan, dan berilah petunjuk kepada kami fi man hadai. Fi ni dengan mana ma'a. Bersama orang-orang yang engkau beri hidayah. Wa'afina dan berilah afiah kepada kami bersama yang engkau beri afiah kepada mereka. Wa tawallana fi man tawallait. Dan tawallana maknanya menolong, tolonglah kami atau pendekatkanlah kami bersama yang orang yang engkau dekatkan atau bersama orang yang engkau memberi pertolongan. Wa barik lana dan berkatilah kepada kami fi ma'atai pada barang yang engkau beri kepada kami. Wa qina syarra ma qadait dan peliharalah kami syarra ma qadait daripada keburukan yang engkau telah tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaihi. Dan sesungguhnya engkau lah yang menetapkan segala sesuatu. Wa la yuqda alaihi dan tidak dihukumkan ke atas kamu sesuatu. Maksudnya tidak dipaksa, Allah tak dipaksa untuk buat sesuatu. Allah yang membuat segala sesuatu mengikut kemahuan. Wa innahu la yadhillu man walai dan Allah tidak akan merendahkan atau menghinakan man walai orang yang mana Allah telah bantu. Allah telah menolongnya, Allah telah dekatkan kepadanya. Wa la ya'izzu man adai dan Allah tidak akan meninggikan man adai orang yang memusuhi orang yang mana memusuhi engkau. Maksudnya janganlah wahai Allah meninggikan orang yang mana memusuhi engkau wahai Allah. Jadi izzah ni sebab tu walil dalam Al-Quran walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Jadi izzah hakikiyah. Izzah yang sebenar pertama pada Allah jelaslah. Kemudian pada orang beriman dan pada inilah pada Allah dan Rasul pada orang beriman. Adapun kalau kita tengok dalam Quran sebuah izzah kepada orang kafir min babi istihza wa sukhriya. Contohnya ketika mana ayat Quran kan? Zuqa innaka antal azizul karim. Sebagian mufassirin mengatakan ini kepada Abu Jahal. Zuqa innaka antal azizul karim. Rasalah, rasalah api neraka innaka antal azizul karim. Suruh rasah api neraka tapi kemudian ada macam ayat puji innaka antal aziz bahawa engkau ni agung dan karim, maha lagi pemurah. Jadi tafsir yang pertama min babis sukhriyah. Maksudnya seolah-olah Allah menemplak ya. Seolah-olah sebenarnya bukan azab, kamu ni hina. Sebaliknya, sebenarnya Allah nak cerita pasal sebaliknya.
dan kamu ni bukan karim, bukan pemurah, maka kamu ni bakhil. Sebagian mengatakan karim inda man ya'taqiduhu, aziz inda man ya'taqiduhu, maksudnya di sisi orang kafir, bukan di sisi orang Islam. Maksudnya Allah menceritakan akidah orang Islam. Tak kisahlah, habis kat situ. Pada hakikat izzah tu hanya pada Allah Rasul dan kepada orang beriman. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, dan engkau memberi berkat. Atau maksudnya buat barakah ni kan ziyadah fil khair, maksudnya engkau menambah kebaikan wahai Tuhan kami, wa ta'ala, dan engkau lah yang maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadait, dan kepadamu lah segala pujian, ala ma qadait, di atas keputusan yang engkau berikan. Walaka syukru ala ma an'amta bihi wa awlait, dan kepada kamu lah, kepada engkau lah wahai Allah, segala kesyukuran, ala ma an'amta bihi, di atas barang yang engkau memberi nikmat kepadanya dengannya. Wa awlait, dan engkau telah menyerahkannya, dan engkau telah menolong boleh. Wa awlait, apa yang engkau telah serahkan dan engkau menolong kepada kami. Nastaghfiruka, kami memohon keampunan kepadamu wahai Allah, wa natubu ilaik, dan kami bertaubat kepadamu. Dia ada, kalau kalau lafaz taba kan, taba ilaik, dengan taba ilaik, dia main buah kan, taba alaik kan, dia main buah. Kalau taba ilaih, di mana kita lah, taba al-abdu ilaih, ilallah. Dia ada satu lagi, taba alaih kan, taba Allah alaih, okay? Taba Allah alaih. Apa taba Allah alaih? Kalau guna ala, guna fa'ala apa? Takkan Allah bertaubat tak? Allah menerima taubat hamba. Taba Allah alaih al-abdi. Kena beza tu. Sebab dengan beza tu penting media syarat. Dengan beza huruf jar jadi makna beza. Contoh raghiba, raghiba anhu, apa makna? Tidak menyukai. Raghiba fihi, suka. Dia jadi beza sikit dengan sebab huruf jar jadi berubah makna. Okey. Wa natubu ilaih, dan kami bertaubat kepadamu wahai Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Abi, wallahu ta'ala alam. Saya orang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ahdina wa ahdina wa ahdina sajim wa ja'alna sahabat liman ihtadah. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wa rizuqan fahman nabi wa ahdina ila sawa'i sabir. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lupa soalan yang dalam last ni. Apa soalan baju kan? Itu baju apa? Baju baju bergambar. Baju bergambar kan? Jadi dia kalau lupa, dia kalau tersengat jadi lupa. Baju bergambar ni dia pertama melihat pada pembuat tu. Jadi kalau lah orang tu pemakai tu lah, kalau pemakai tu memakai pakaian bergambar yang bernyawa, dia jadi berdosa dengan sebab pakai pakaian bernyawa. Dia berdosa lah, berdosa. Sebab kan dalam mazhab Syafi'i, dia tak boleh meletakkan gambar yang bernyawa. Tapi dengan syarat bernyawa tu, sekira-kira anggota tubuh yang menyebabkan dia hidup tu sempurna. Tapi kalau contoh kepala saja, badan tak ada, maka tu tak haram. Taklah tak haram. Itu dia sudut pemakai. Tak haram. Tapi kalau lah sempurna sampai contohnya gambar limau, penuh kan, gambar orang sekali pun, tak haram lah. Buatan tu haram. Okay, cuma itu dari sudut pemakai. Tapi kalau dari sudut semayang, kalau lah ada orang di belakang dia, maka dia makruh dari sudut mengganggu orang semayang. Bahkan kalau lah sampai orang tu tak boleh nak semayang langsung, maka boleh jadi haram. Tapi secara umum hukum dia makruh lah kerana mengganggu. Tapi kalau dari sudut pemakaian tu, tengok tadi tu, tengok dari sudut gambar yang macam mana. Kalau gambar benda yang hidup dan sempurna tubuh badan, maka haram lah.
kalau tak sempurna, saya kira contohnya hanya kepala saja lah, atau tangan saja, tak haram lah. Ha, tangan saja, mana ada orang hidup tangan saja kan. Ha, contoh fine, high fine taklah haram. Ha, tapi kalau saya kira mengganggu, maka jadi makruh lah, mengganggu masalah. Wallahu ta'ala. Okay, kita selawat. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وعلى فيه غافلون اللهم صل أفضل الصلاة secara kita kata satu-satu yang pernah nak duduk dengan Syekh Taha Abdul Hamid, satu dia Habib Hassan masa datang Malaysia, dua orang lah ijazah amat tu dia bagi lah kan, ijazah lepas habis tu kan. Cuma saya nak full tu kan, masa tu dah tak dapat tu tu saya dapat sana pun ngaji dengan Masyek ngaji dapat lah sana tapi kita ni mana belajar lah dengan para Masyek. Allah Ta'ala lah.